Hai hai, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel aku, Anissa Junaidi. Sebelumnya aku mohon maaf kalau suaraku rada-rada bindeng, soalnya emang lagi flu. Seperti yang kalian lihat di depan aku sekarang ada celana jeans. Jadi kancingnya ini copot dan aku mau ganti kancingnya. Jadi sekalian aja aku buatkan videonya. Barangkali di antara teman-teman masih ada yang belum tahu, jadi aku share aja di sini. Ini dia kancing yang aku beli. Aku belinya di toko yang jual pernak-pernik gitu. Harganya murah, cuma 1000-an aja satu piecesnya. Jadi aku beli 5. Nanti aku cari kancing yang mirip seperti ini di Shopee. Linknya nanti aku kasih di description box. Nah, jadi kancingnya itu modelnya kayak gini. Ada lubang di bagian belakangnya. Nah, nanti lubangnya ini buat tempat masukin si bautnya ini, yang kayak baut ini. Nanti yang kayak baut ini dia dimasukin dari arah dalam celana gitu. Langsung aja kita praktekin cara pemasangannya. Nah, jadinya kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan keras, kalian bisa pakai palu, tapi pelan-pelan, jangan sampai kancingnya bengkok. Sekarang kita coba pasang kancingnya. Nah, jadinya kurang lebih seperti ini. Tapi ini kancingnya kekecilan, harusnya aku ambil yang lebih besar lagi, tapi nggak apa-apa, ya udahlah ya. Selain kancing seperti ini, kalian juga bisa pakai kancing yang biasa, tapi pilih yang lebih besar dan nanti kancingnya kalian sesuaikan dengan lubang yang ada di celananya. Dan tentunya menggunakan benang yang lebih tebal. Oke, segitu dulu video yang aku share hari ini. Meskipun pendek, semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Komen di bawah aku buat video apa lagi untuk kedepannya. Dan kalau mau kasih saran juga silakan komen di bawah. Insya Allah pasti aku baca. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.